waktu pertama saya datang ke sini tahun pertama saya datang 2017 tapi saya menikah itu hanya imam ya imam nikah ya pertama terus saya balik lagi ke Indonesia imam nikah artinya uh, ya hanya imam yang menikahkan enggak uh, legal maksudnya nggak resmi belum resmi karena saya belum urus surat-surat jadi saya balik lagi ke Indonesia uh, di Indonesia nikah lagi uh, terus balik lagi ke sini waktu per uh, pertama yang ketiga kali berarti yang kedua kali ke sini itu uh, saya hanya datang sebagai uh, visitor visitor berarti satu bulan satu bulan visa visa untuk uh, turism eh, turis bisa turis itu hanya satu bulan, kemudian saya sudah khawatir ya nanti nggak bisa tinggal karena trauma di Indonesia gimana susahnya ngurus segala sesuatu, terus suami saya bilang nggak apa-apa kamu nggak usah khawatir, jadi saya harus uh, harus perpanjang visa ya sementara saya belum resmi nikah, kemudian dalam tinggal satu minggu lagi satu minggu lagi saya pergi ke Ankara untuk itu pengurusan Surat-surat uh, nikah. Kebetulan waktu saya masih di Indonesia, saya sudah telepon uh, KBRI sini. Saya sudah telepon apa syarat-syarat yang harus uh, dilengkapi untuk bisa menikah di sini. Saya sudah telepon. Jadi saya sudah komplit. Pas saya ke Ankara, semua sudah ready. Semua sudah ready, nggak ada nggak ada yang kurang lagi. Karena emang saya sudah kontak sebelumnya. Sementara pasangan-pasangan lain banyak yang datang ke situ hanya untuk bertanya apa syaratnya, apa syaratnya. Mereka datang dari jauh-jauh, 6 jam perjalanan dari kota lain, ada yang 12 jam perjalanan, mereka nanya syaratnya dulu. Tapi kalau saya saya sudah waktu saya masih di Batam, saya sudah telepon ke KBRI sini dan kemudian uh, pas sampai di sana memang sudah lengkap. Jadi semua kita urus, saya nginap di Angkara waktu itu 3 hari untuk ngurus itu pertama pertama saya hmm, uh, datangi itu ya kbri kemudian tanya apa yang harus saya lakukan Sem ternyata semua kita harus translate saya harus translate surat nikah kemudian eh, surat nikah surat ktp kemudian surat uh, pasport kemudian akte lahir kemudian saya pergi dulu translate tiga tiganya ini bagi translate uh, setelah ditranslate setelah translate kemudian uh, notaris semua ya setelah ditranslate kita datang lagi ke KBI, mereka kasih stempel mereka kasih stempel setelah dikasih stempel uh, kita datang ke kementerian kementerian luar luar negerinya turki jadi saya datang ke sana kementerian luar negeri turki kebetulan waktu itu kita ketemu sama teman Indonesia juga tiga orang tiga pasang jadi kita pergi bersama-sama ke Kementerian Turki nyampe di sana uh, ternyata punya saya ada masalah masalahnya cuma masalah stempel uh, kedutaan Indonesia stempel sebelah kanan apa sebelah kiri gitu ternyata orang, orang ke Kementerian Luar Negeri Turki mereka nggak mau di situ harus di sini saya lupa persisnya apa salahnya pokoknya cuma masalah posisi stempel Kemudian kita balik lagi ke, ke kedutaan Nyampe di kedutaan Nyampe di kedutaan uh, Sudah diperbaiki Saya telepon orang kedutaan sangat membantu ya Mereka, Saya telepon aja ya Kami lagi makan kami. Nanti setelah makan datang Setelah makan datang terus balik lagi Balik lagi ke kementerian itu udah dapatlah cap stempel setelah dapat itu sudah sudah komplit berarti ya setelah keluar uh, surat kita pertama kita translate tadi habis translate itu uh, di distempel oleh kementerian eh, kedutaan kita habis dari kedutaan kedutaan kita keluarkan satu surat satu surat itu kita bawa ke kementerian luar negeri dari kementerian luar negeri dari kementerian luar negeri udah cap semua terus kita uh, Hmm, kayaknya nggak perlu lagi datang ke kedutaan. Sudah semua udah lengkap, udah dilegalisir oleh kedutaan kita yang kita translate tadi ya, paspor, kemudian surat um, surat akte lahir sama KTP sudah dilegalisasi oleh kedutaan. Terus kita mau tanya uh, pergi lagi mau tanya cara nikahnya gimana? Pergi jalan-jalan jauh-jauh, putar-putar-putar. Pokoknya putar. saya tiga hari nginap di sana. Pertama saya nginap di rumah keluarga suami hari kedua ketiga karena posisi agak jauh dari pusat kota kita nginap di hotel dua hari apa tiga hari ya sebenarnya satu hari satu hari aja bisa sebenarnya cuman uh, karena kita nggak tahu daerah ya kita harus cek cek oh, cek cek dulu oh ya setelah dapat semuanya oke okay, kita harus bayar pajak pergi ke kantor pajak kita bayar pajak setelah oke okay, setelah oke okay, itu pajak sebenarnya kita bisa bayar di daerah kita masing-masing tapi saya bayarnya di Angkara kemudian kita balik ke e, daerah ke kota tempat saya tinggal ya kemudian setelah balik kita pergi ke tempat kantor pernikahan kantor pernikahan di sana mereka kasih lagi syarat apa yang harus kita lengkapi itu syaratnya syarat-syarat gampang aja yang apa yang sudah kita punya tadi ya kita pergi ke sana terus jangan lupa ya kalau pergi ke itu yang ditranslate yang dilegalisir sama kedutaan itu kan cuma satu semua cuma satu itu jangan lupa di -copy dulu segala sesuatu kalau berkas-berkas kita jangan lupa di -copy dulu karena kalau kita pas pergi ke kantor nikah mereka ambil itu surat uh, surat kita yang asli mereka ambil terus yang tinggal yang tinggal itu kan jangan lupa juga untuk minta legalisir ke kepala kantor nikahnya ke bagian kantor nikahnya minta legalisir, karena itu perlu nanti untuk pengurusan visa. Biar nggak bola balik, kita, apa yang kita kasih itu, jangan lupa di-copy dan jangan lupa juga di... Uh, kalau yang kantor nikah ya, mereka kan ambil aslinya, mereka ambil KTP asli yang sudah di-translate dan sudah di-legalisir juga, terus mereka juga ambil semua yang asli mereka ambil yang udah di translate tadi ya. Jadi kita tidak punya. Makanya kita jangan lupa untuk di copy dan minta legalis uh, tanda tangan atau legalisir dari kantor uh, pernikahan tadi. Jadi setelah setelah kita uh, kita semua oke okay ya, syaratnya oke okay, mereka kasih jadwal kita mau nikah kapan. Pokoknya gampang banget, nggak ada ribet. Uh, ribetnya ya cuma karena saya harus bolak-balik ke sana pos posisi kita dengan angkara itu 6 jam. Jadi saya harus ke sana terus juga uh, bolak-balik itu aja yang susah tapi kalau birokrasinya sangat gampang sekali apalagi kalau kita tahu daerah gampang cuma kalau kita nggak tahu daerah seperti kami karena kita harus ke luar kota kita nggak tahu daerah maka kita ya lebih agak ribet ya cari sana cari sini cari sana pokoknya satu harian itu muter mutar 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 aja jadi setelah selesai sura, uh, kita nikah mereka panggil jadwal nikah sekian, jam sekian sekian udah kita nikah jangan lupa bawa saksi dua orang kalau kita orang kalau kita orang orang Indonesia uh, juga harus bawa translator karena nggak bisa hanya orang Turki aja harus bawa translator yang kalau kita harus bisa speak Inggris ya atau emang kita bisa bahasa Turki ya nggak perlu translator jadi waktu itu pertama saya kesini saya nggak ngerti bahasa Turki sama sekali zero No, jadi saya harus bawa translator. Kemudian untuk saat si nikah itu juga tidak boleh orang tua dari suami ya, harus paman atau saudara. Orang tua nggak boleh. Pertama kita panggil bawa orang tua, ternyata nggak boleh. Terus cari lagi, cari lagi siapa yang bisa untuk wali nikah. Untuk kebetulan pas di situ rumahnya uh, pamannya suami saya dekat, jadi ditelepon langsung datang. Kita juga belum tahu waktu itu wajib bawa translator, kita cari lagi translator. Untungnya juga semua serba untung ya, langsung dapat di daerah daerah um, situ langsung kita kontak langsung dapat. udah selesai itu langsung kita dikasih buku nikah dan habis itu kita bisa langsung datang ke hmm, kantor imigrasi Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana proses. Uh, pengurusan visa di Turki itu pokoknya gampang banget untuk kali ini cukup ini aja dulu semoga ada manfaatnya kalau ada yang mau tanya-tanya Silahkan bertanya di kolom komentar jangan lupa untuk like comment and share semoga video ini ada manfaatnya salam dari Turki bye-bye